Beberapa waktu lalu suaminya datang ke sini. Setelah itu istrinya lagi hamil datang ke sini. Sekarang dua-duanya datang dan anaknya sudah hadir di dunia. Yeay. Sudah 3 bulan ya. Udah mau 3 bulan minggu depan. Minggu depan 3 bulan. Dua hari lagi. Dua hari lagi. Kita tunggu gak apa-apa, silakan di meeting ini. Jadi kapan nih minggu depan 2 hari lagi? Tanggal 16, lahirnya tanggal 16. Tanggal 16. November. Ih, gimana rasanya punya mainan kecil Arjuna yang udah bisa gitu. Rasanya seneng banget, terus dia jadi kangen-kangenan terus. Kalau aku ya, kan biasanya sama anak kecil tuh kayak biasa aja lah, bukan anak sendiri, kayak cuek gitu. Begitu ada anak jadi beda ya, kayak misalnya yang kata orang-orang kalau misalnya laki pengen pulang dari kantor, pulang ke rumah, pengen cepet, itu paling bohongan. Ternyata benar. Rasanya kayak gitu, itu dia. Ini bayang terus wajahnya. Kelihatan belum sih, ini baru keluar banget sih. Ini umur setengah jam. Dia selfie ya? Iya, pakai tongsis. Hebat. Tolongin sis, ada tongsis mini gitu ya. Sudah kelihatan mirip siapa? Masih tentatif, jadi ini masih draft. Masih berubah-berubah ya. Masih to be confirmed nanti ya. Mirip sama siapa. Jadi sudah bisa apa aja Arjuna di hampir 3 bulan ini? Pokoknya udah bisa bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, terus udah begini-begini ya. Tian ya, pas ditengkurupin. Tengkurup udah. Ya, udah. Dia udah bisa bangunin bapaknya loh. Kemarin minggu lalu aku ada kerjaan di Medan. Alarm mati, harusnya bangun jam 4. Ternyata kan gak bangun. Setengah jam, tiba-tiba bayi begini-begini-begini. Serius? Apa sih ganggu gitu kan? Gitu lihat ternyata, iya, mesti mandi. Untung dibangunin sama Arjuna. Kalau nggak aku, banget. Pinter dia. Iya, hebat alarmnya sih. Mati soalnya. Alarmnya mati tapi anaknya bisa kerawak-kerawak gitu ya, keren banget. Ini berarti Valentine pertama dirayakan ada anak ya? Iya, benar-benar seneng banget, excited banget. Jadi ngapain nanti abis ini? Abis ini dinner. Abis acara ini. Abis acara ini. Rencananya mau dinner. Dinner bertiga. Aku ama, aja apa sama Arjuna juga. Ada susternya. Oke, tadi aku dari tadi udah mau nebeng sama Marissa, tapi dia udah kabur duluan, mau nebeng sama kalian, udah ada susternya, oke dia enggak jadi. Tapi biasanya kalian kalau Valentine ngapain sih? Dulu-dulu sebelum ada Arjuna nih, waktu masih pacaran atau baru-baru nikah, waktu masih pacaran sih benar-benar dirayain ya, dinner apa segala macam. Kalau enggak dirayain, dimarahin. Oh, ada yang ngambek kalau enggak dirayain. Kalian pernah enggak tidak dirayakan? Setelah tahun kelima juga iya, enggak ya. Udah enggak lagi sih. Soalnya tuh Februari itu ada ulang tahun dia juga, jadi terlalu banyak yang dipikirin nanti, surprise untuk Valentine, surprise untuk ulang tahun. Iya. Tekor beli kadonya banyak ya. Benar-benar tambah budget ya. Iya, jadi yang paling penting aja dulu yang mana. Tapi ada tradisi, selain dinner ada yang khusus-khusus enggak sih? Nah, yang khusus-khusus tuh biasanya gini nih, kalau kita, aku sama Titi tuh yang khusus tuh selalu tahun baru gitu ya. Karena tahun baru kita selalu bikin wish list gitu. Oh gitu? Dan, berdua ya, bikinnya? Berdua bikin. Masing-masing. Nanti di-review tahun depannya. Dan ulang tahun pernikahan kita tuh tanggal 6 Februari. Ulang tahun aku tanggal 25 Februari. Valentine ada di tengah-tengahnya. Jadi Februari tuh sebenarnya udah full gitu. Sibuk Februari gitu ya. Jadi Valentine ya, karena kita merayakan Valentine tiap hari ya. Iya benar, kasih sayang tiap hari. Tapi kayaknya kalian tuh mesra banget ya. Pengennya begitu terus ya nanti sampai maut memisahkan. Kalau ganti popok berdua enggak? Dia udah bisa belum? Nah, aku tuh biasa shiftnya tuh ya dari pagi sampai malam. Pas udah malam udah capek, yang udah kamu. Dia pulang-pulang langsung. Sudah pernah dipipisin belum? Katanya kalau anak laki suka. Dipipisin, di air besarin, apa semua udah. Udah. Ibaratnya udah lulus berarti ya? Udah lulus. Soalnya awal-awal itu minggu-minggu pertama kita masih belum mau pakai popok yang itu kan. Jadi masih pakai popok cuci. Oh iya. Jadi baru ganti, pret, udah lagi. Ganti lagi, pret lagi. Bener, Raja tuh itu lahirnya Januari, musim hujan. Tadinya pakai popok yang cuci kan, yang kain. Lama-lama, tolong beli deh ke supermarket. Ribet kan? Iya, benar-benar. Gak apa-apa, sekarang zaman praktis. Iya, simpel-simpel aja ya. Jadi tadi kita bicara soal tradisi di Valentine. Nah, di seluruh dunia itu tradisi Valentine tuh berbeda-beda. Ya kita lihat ya, ada tayangan ya, karena saya sempat keliling dunia menjelang Valentine ini untuk research ya. Kita dari popok bayi ngomongin balik lagi ke Valentine. Ya, pindahnya. Yuk kita lihat tayangannya. I would still hear you if there were.
Oh, jadi iya, jadi kalau di Inggris gitu, udah pernah dengar belum? Belum, baru tahu sekarang. Lucu ya? Nih. Iya, jadi katanya itu sebetulnya nggak dikasih lihat makan telurnya itu semangkok jadi cewek-cewek di sana. Pantesan gede-gede ya. Ya ampun, kenapa bukan coklat gitu-gitu ya? Iya, padahal kan makan telur bayangin sama kuning-kuningnya loh. Iya. Astaga. Ini nanti kalau Arjuna sudah besar, kalian ini kan kayaknya pasangan yang hidupnya sehat banget ya. Kalau nanti Arjuna sudah besar, kalian sudah planning dari sekarang nggak menerapkan hidup sehat jurus juga sama udah, anak? Udah, dari dalam kandungan gitu. Aja kan udah dikenali nasi merah. Oh sudah, oke. Makanannya. Iya, jadi nanti dia pas sudah mulai 6 bulan nih, aku udah mulai mungkin bubur itu ya, beras merah gitu ya. Yeah. Terus udah gitu ya sayur-sayuran dari kecil lah terus. Jadi supaya dia juga dijatahin nanti untuk makanan-makanan yang mungkin mengandung banyak fat atau apa, paling weekend aja atau apa gitu. Wah, anaknya sehat banget. Pasti, tapi memang penting sekali kalau kita ingin mencerdaskan bangsa kan anak-anak generasi-generasi memang harus sehat ya. Nah ini kalau bapaknya kamu kan aktif banget nih Tian, kamu aktif sekali. Jadi kamu ngebayangin yang paling ingin kamu kerjakan sama anakmu setelah dia mungkin pas sudah mulai 2-3 tahun nih, udah mulai main-mainnya udah mulai ngerti. Udah bisa main gitu ya. Beli pengen ngapain, ya. Kamu udah gak tahan pengen ngapain. Aku sih senang ketika aku kecil sama papa aku juga kayak dikasih mainan tuh mainan yang sifatnya bikin orang kreatif gitu ya. Kayak misalnya ya Lego gitu ya, bikin-bikin macam-macam. Aku sih udah gak sabar karena aku juga senang. Jadi kalau aku sekarang beli untuk kayak bosan kalau ada anak kan jadi bisa tukeran mainannya bareng gitu. Iya, iya benar. Musik juga ya kayak. Oh iya, musik dengerin. Paling penting juga. Dari 2 minggu udah ditaruh di situ main piano, Tian tangannya digitu-gituin. Baru 2 minggu. Oh, udah langsung umur 3 tahun dibikinin band kayaknya. Langsung bentuk band gitu. Kalau olahraga kamu kan juga olahraga kan? Olahraga juga. Apa? Bola? Oh, kalau aku sih lebih ke paling sepeda, renang, lari yang kayak gitu-gitu. Kalau olahraga main tim sama itu kayak teman-temannya udah pada susah ya. Oh, udah kenapa udah bapak-bapak semua? Betul gitu, udah pada malas katanya. Ini Arjuna nih sudah diajak pergi ke luar kota belum sih atau kemana nah, jalan-jalan? Nah itu dia, belum sih, baru di sekitar Jakarta aja, belum sempat keluar kota. Paling jauh gitu. Mall. Paling jauh mall. Baru hari keempat udah ke mall. Oh udah hari keempat lagi. Ada keperluan soalnya kan. Oh iya harus pergi karena kan jadi kan nggak boleh diajak kemana-mana suka kayak gitu gitu kan. Cuek aja. Hari keempat udah bablas ke mall. Bablas ternyata suka. Tapi sambil berdoa sih semoga nggak kena penyakit. Ya karena kan banyak orang ya. Banyak katanya kalau masih kecil nggak boleh tapi nggak apa-apa semoga sehat terus ya. Diajak ini dong jalan-jalan ke Italia. Nah ada apa tuh ceritanya? Ada edisi ada tradisi Valentine lagi yang juga unik juga kita lihat ya. L'aurora di bianco vestita, la luce di scuola del sol, e già con le rose spedita, carezza del fiore la sua. Un mossa d'un fremito arcano, intorno al creato già fa. Dikira pengamen ya. Pernah gak di hari Valentine atau hari spesial dimasakin? Kamu juga masak? Dimasakin, masak bareng ya. Ya waktu itu kita masak bareng ya. Kita masak bareng. Masak bareng, masak apa sih kalian kalau berdua masak? Steak, spaghetti. Standar. Standar ya. Sekarang-sekarang kalau masak pizza apa di weekend? Pizza juga suka, pizza. Pizza, oh bikin pizza? Iya, bikin dari pizza. Scratch, dari adonannya sih kita ngambil, cuma toppingnya kita pilih gitu. Gitu toppingnya aja beneran. Tinggal ganti toppingnya. Oh iya? Kreasin. Iya. Bisa kalau weekend? Ya. Weekend. Pas minggu gitu ya biasanya. Hari minggu? Iya. Oh boleh juga tuh, berarti? Kenapa, mau datang? Lusa, ayo datang. Makan siang. Kebetulan hari Minggu kita keluar kota. Iya. Jadi pintu dikunci. Oke. Well, untuk kalian berdua, kalau misalnya kalian keluar kota, nggak masalah. Nanti kasih tau aja kunci rumahnya ada di mana. Jadi tungguin. Aku seminggu nginep di sini sampai kalian balik. Untuk kalian berdua, terima kasih. Tapi jangan kemana-mana dulu karena habis ini kita akan main games. Ya. Okay. Jadi kita sekarang ngobrolnya kita selesaiin dulu karena habis ini kita akan main games sama pasangan yang berikut ini. Kita lihat dulu siapa mereka. Nah, yang satu kece, yang satu juga kece. Tetap di Sarah Sehat.